Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Asri Jaya Laundry Wonosobo sedang berkunjung ke salah satu perusahaan laundry sukses yang ada di daerah Jakarta dan akan memberikan tutorial cara menyetrika pakaian kiloan dengan cepat dan rapi. Kita lihat caranya seperti apa. Pertama, meja. Kita setrika bagian lengannya terlebih dahulu. Setelah itu, lengan sebelahnya kembali. Terus kita balik. Di sampelnya belum. Nah, seperti itu kita tekan. Ini kita pakai setrika uap. Kita langsung melipatnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tumpuk kembali. Yang ini adalah kaos. Model kaos. Kita ambil ujungnya, kita setrika agak menekan. Langsung kita lipat. Kembali, setelah itu kita packing. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian tukang packingnya bagaimana ya. Nah, setelah kita setrika, kita diamkan terlebih dahulu agar warnanya tumbuh. Ini setelah tadi setrika, kita tunggu dingin, kita semprot dahulu dengan parfum sampai merata. Kita balik kembali. Ini aromanya sudah harum dan mewangi. Setelah itu kita ambil ukuran plastik. Ini ukuran plastik berapa ya? Ini 45x60 dengan kapasitas berapa kilo ini kurang lebih ini ya? 5 kilo lebih ya? Kurang lebih berapa ya? 6 kilo. Oh, untuk ukuran plastik 50x70 6 kilo muat ya, muat. Satu nota masih sedikit longgar. Oke. Kita masukkan nota terlebih dahulu agar tidak bertukar dengan pelanggan lain. Seperti itu, setelah nota sudah masuk, selanjutnya bagaimana proses packingnya? Kasih lubang, ya. Kasih lubang, kita lipat seperti itu ya, biar hasilnya packingannya bagus. Oke, alat lakban dan bisa stainless juga bisa. Nah, itu proses selanjutnya. Kita stainless kembali kanan kiri. Yang rapi, ya. Yang bolak balik di atas tablet.
selesai, sudah rapi, tinggal taruh di rak. Wah, ini hasilnya ya, seperti ini ya, setelah di packing. Hasilnya wow, kotak sekali dan sangat rapi. Sudah ada merek laundry atau sablon plastiknya, laundry profesional. Oke, terima kasih. Siap. Dan ada yang